sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Niko Khan ya. Dan pada siang ini saya berada di wilayah Kelenteng Samkon Lincheong. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah kita saksikan ya, Samkon Lincheong lagi masuk Kubu bertatung, dan pas kebetulan jumpa saya datang dan si Dewa ada memohon ya. Karena waktu saya masuk itu atapnya altar itu malah kena kepala saya karena saking rendahnya. Nah, dan sekarang atas bantuan para donatur, para sahabat netizen, dan bersyukur sekali, terutama syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa akhirnya permintaan dari Dewa Samkon Lincheong bisa terrealisasi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana ya. Satu bangunan, nanti di depan di ruang tamu itu dibikin tempat altar, dan sisanya itu bisa untuk tempat tinggal si Sarung. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada para sahabat, para donatur ya. Semoga segala amal baik Anda akan selalu dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh langit dan bumi, dan juga semua dewa-dewi akan melindungi Anda setiap waktu dan melancarkan rezeki Anda setiap saat. Sifu chai lam kong kong bu men chang kong chang men chang kong hep men chang kong a chiu sen kong kong pat lian si kong siam mao si kong tung san chang ling sen tung san sam tai chi thao pat chang kong nam san pat kong ling pat kong chang pat kong pat kong thao pat chang kong a phong men chang kong phu kong phat si kong bui lin xin kong bui lin chang a pat sang chang kong bui lin xin kong bui lin chang thai mea kong bui lin xin kong bui lin chang liung xin jia jia mun xin jia jia thien kong chiu phu phun than la tao kong kong phun than la tao xin yin a pat chang kong bui lin xin xin kong bui lin chang si nei ko bui lin xin ko bui lin chang song jiang nei ko bui lin xin ko bui lin chang a li gen ye tai ge jiang si tai ge jiang ye tao xi hong ni xi bo li gen ye tu hai si ye chao qiu ni xi bo me ge deng a chang de yi qian men zhong gen ti ti ta ban lai wo me ge da zai lao dan ye lu xiao de xi bo lian ni liang ge
Ya sahabat ya, sekarang siang mencungkin terlatih di depan kita jenderal muka hijau ya. Ini hari ini mau masuk altar baru. Terima kasih kepada semua sahabat netizen dimanapun berada yang telah membantu ya, memberikan donasi untuk realisasinya bangunan kita ini. Ini pertama ya, dari Huang Ilian atau Ernie Huang ya. Lalu ini Ernie Huang kayaknya ada, saya lupa bawa namanya. Iya antocong miang sih buah, nggak sih makanya miang nih. Begini karena kebetulan ya kemarin saya itu lupa nuliskannya yang jalan Huang Ilian, lalu ada Huang Yihong. Yang ke satu kayaknya Erni Chung, semua satu keluarga ya. Nah, mohon maaf karena kebetulan yang tertulis cuma Huang Ilian. Waktu kirim ketikan ke sini saya lupa, tapi kayak Huang Yihong ada satu keluarga, lalu satu lagi keluarga lagi Erni Chung kalau nggak salah. Nah coba lagi Afong ya, lalu Akit dari Batam. Lalu Chandra Kasim, Aciong, nah Jalan Sungai Hitam, Townhouse Intan nomor 106 Palembang. Chong Hisin, Sungai Purun Besar, Rudy Chen Chai Peng, Jalan Cokro Aminoto, Gang Pelita nomor 40B, Lubuk Pakam. Lalu Henjan Moy, nah, lalu Jalan tinggalnya Jalan Tani, Gang Anggrek nomor 5256C, RT 004, RW 01, Kelurahan Kuala Singkawang Barat. Joni, Jalan Ukong Sutaat Maja nomor 13, Panglejar Subang Jawa Barat. Selanjutnya Sung Jun Leong di Jelambar Selatan 17 Komplek Pakuan Blok O nomor 5 Jakarta Pusat. Ahyang Surabaya Selatan ya. Lalu Hermanto, Jalan R Suprapto nomor 140 Ketapang. Lalu Yuyu Tisu, Huang Zhiliang, Toko Surya Konser. Ati dari Jakarta, Chin Choi Fa, Bandung. Lalu satu lagi, Marga Chin Siang Chinai. Lalu Bong Wi Hyung, Jalan Letumat Daud, Kampung Parit, Tanjung Pandan, Belitung. Selanjutnya Amiang. Lalu Yusman, Lim Cheng Lip, ya, Jalan Sungai Raya Dalam, Perumahan Cemara, nomor F1 dan F2. Kuburaya Pontianak Kalbar. Lalu almarhum Hiu Kim Lian, Komplek Pondok Indah Lestari, Jalan Bumi Subur, Pulau 4B, nomor 21 Pontianak. Selanjutnya sumber keramik Amitabat. Lalu Edwin Nugroho atau Asin. Selanjutnya Edianto Jabar, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Silie, Desa Sleman Lor, RT 005, RW 02. Lalu toko
toko bangunan Bumi Raya. Selanjutnya Jiumoy, Jalan Sawalio 2 Gang 4 RT 12 garing 08 nomor 23 Jembatan 5. Jimmy, Jalan Greenfield Blok BJ nomor 9 Kebun Jeruk Jabar. Lalu Afat, Jalan Latu Menten Gang Langgar nomor 11 RT 13 07 Jabar. Ahi, Jalan Kerendang Utara RT 01 garing 03 nomor 19 Jabar. Lalu Yeti, ya, Cinseva, Jalan Bar Utama Raya nomor 30A Jabar. Chong Jun Sin, lo Pui Fui Ngo, Dusun Flamboyan nomor 68 RT 014 RW 007 Kelurahan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Lo Chin Ji Pin dan Chang Kyu Sin, Nyi Tiao Gong Selakau. Lalu Chin Su Fung, lalu Abednego Suwandi, Apartemen Gading Mediterania Unit CA Garing 10 Gading Garing AD Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya ada sahabat yang tidak mau disebutkan namanya, tapi belakang HP-nya 3906. Lalu Amung, ya. Lalu Ji Bui Kiong, asli Hang Mui, buka toko handphone di Cilegon, Jawa Barat. Bong Kui Hian dari Gorontalo, Lim Peng Siang dan almarhum mama. Bong Xiao Ling dari Jakarta, Bong Mui Lang dari Jakarta, Bong Chi Kong, Jalan Budi Mulia nomor 1C RT 05 lalu RW 05 Jakarta Utara. Chia Bimin dari Bogor. Si Fu, saya sen program yang ho. Si Fu mulai di Tio. Oh, Jiwei. Nah. Ya, si Fu bilang, ya dia bilang akan selalu melindungi para donatur dengan kesehatan. Lalu kalau berusaha selalu sukses di segala bidang. Ya, kita kan Yusi mah cendeng dulu lo ya. Simpoy. Halo. Ya, 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 yang tadi saya lupa sebut namanya setelah menghubungi Cici Huang Ilian. Ya. Tadi yang lengkap tuh Huang, Joseon Huang Ilian ya, sih, muda. Ada Huang Ihong, kayak sama Dedi Sandra ya, Ci ya. Dan keluarga. Ya, Dedi Sandra dan keluarga. Ada Kisam Sato, ya, sih, muda. Nah, ini video-video, jadi sudah lengkap saya sebutkan ya. Dari keluarga Huang Ilian, lalu Cici Huang Ilian, lalu Cici Huang Ihong, dan juga Koko Dewi, Dedi Chandra, satu keluarga semuanya di Jakarta. Ya. Udah, Surabaya, Cici Huang Ihong di Surabaya. Oh, kan Huang Ihong saya Surabaya sih, Bunda. Jadi Cici Huang Ihong di Surabaya, ya. Oke. Okay. Nah, saya sisi, kayaknya sih, Bunda. Saya saya cuma kamu kasih lihat mukanya biar Dewa lihat muka Cici dilindungi gitu. Ah, kalau aku kira apa aku, ah. Ya. We'll be right back.
diam dia. Kau diam, kau diam. Lihat, lihat, lihat. Ini harus sulfur, ini Pak. Saya melihat ini dulu waktu masuk ke lenteng tak apa-apa bisa kena kepala gitu teona ya lo kan harus kium hiyo ayo dulu lo sin tan lo kaitel sama mesin ayo kijen lo mau kijen lo ya kiyo hiyo kiyo si kiyo kiyo on thai kiyo ban si di lo apa ini ung phong ung bu ne kiyo hi kuy nhìn xong phong phải nhìn dan gak chen đi ho ho. Ini perasaan si Ipu bagaimana kira-kira ini? Ipu si apa lah, phong si mua. Sangat gembira sekali, atap sudah sangat bagus katanya. Ini udah sesuai dengan keinginan Sipu lah ya. Lah sit up lah, sit up Sipu ID lah. Ya sudah sesuai keinginan. Ya sesuai. Kalau rumah ini udah cocok ya Sipu ya. Maksudnya di altar ini jangan sampai ada kecemar yang enggak bagus. Misalnya sarungnya janganlah suruh bawa cewek ke sini. Kek pun jenah sih, Bob. Kek pun jenah. Mau kek pun nak menikah katanya nanti ayo macam mana? Kenapa sarungnya tidak boleh menikah kah? Ibu mau cari pun nak, ibu tengah tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh sih bu? Boleh mau ah. Hansi apa? Hah? Hansi? Oh masih dalam tahap belajar ilmu. Katanya. Oh tapi kalau nanti selesai? Singkong nih kok dia. Nah kalau sukses boleh. Saya rasa mungkin itu sudah selesai ya. Jadi yang paling penting hari ini ya kita menyaksikan Sipu masuk altar sekaligus menempati rumah ya. Dan Sipu bergembira sekali ya, yang paling penting. Dan tentunya setiap saat Anda akan selalu dilindungi dan akan dilancarkan rezeki Anda setiap waktu. Terima kasih semuanya. Ya sahabat, kepada sahabat yang suatu hari ingin menyaksikan secara langsung bagaimana tatung di Singkawang, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang. Thank you.